Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa dan sahabat terkait yang berbahagia. Berbagai musibah dan ujian kehidupan seringkali membuat kita tersedih, membuat kita menangis, berduka, bahkan cenderung putus asa karena tidak bisa menerima kenyataan yang ada. Dunia yang tadinya terasa lapang dan terang benderang menjadi terasa sempit dan begitu gelap. Sungguh sangat manusiawi apabila kita merasa sedih, berduka, manakala ujian datang menimpa. Ketika kita kehilangan harta, ketika kita kehilangan pekerjaan, maka kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Namun sesungguhnya sahabat, kita masih bisa memilih untuk tetap bahagia, betapapun beratnya cobaan hidup yang kita hadapi, betapapun sulitnya masalah yang sedang kita tangani. Kita berhak untuk tetap bahagia di waktu apapun atau keadaan apapun. Karena sejatinya kebahagiaan itu adalah sebuah pilihan. Sayangnya di antara kita masih sangat sedikit yang memilih dan mampu menempuh jalan kebahagiaan. Orang yang mampu menempuh jalan kebahagiaan, mereka yakin bahwa kebahagiaan itu adalah miliknya yang hanya. Mereka menggantungkan semua kebahagiaannya hanya kepada Allah, Zat yang abadi. Abadi segala-galanya, sehingga kebahagiaan itu tidak lekang oleh waktu dan keadaan. Lalu bagaimana caranya agar kita tetap bahagia di masa-masa sulit tersebut? Caranya adalah dengan kita memiliki 5 keyakinan. Yang pertama, kita harus memiliki keyakinan bahwa semua musibah yang menimpa terjadi karena izin Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa bi'illah. Semua, tidak ada musibah yang menimpa seorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Disertai keyakinan bahwa semua ketentuan Allah itu lebih baik daripada keinginan kita. Yang kedua, kita harus memiliki keyakinan bahwa ketentuan Allah itu pasti baik. Kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun rasanya berat, rasanya sulit, pahit, namun kita harus yakin pasti semua itu mengandung hikmah kebaikan. Seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajabadil amil mukmin inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan perkara-perkara orang mukmin itu karena semuanya baik, tidak ada yang jelek. Dan tidak ada yang mampu mengambil kebaikan itu kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman. Lalu bagaimana orang-orang yang beriman? Inna asbabu sarra'u syakara wa kana khairullah, wa inna asbabu darra'u sabara wa kana khairullah. Orang mukmin itu jika mendapatkan kebahagiaan, mereka akan bersyukur, itu lebih baik baginya. Tetapi yang mendapatkan kemudaratan musibah, maka dia akan bersabar dan itu baik baginya. Sehingga sahabat, bagi orang mukmin, apakah itu kesedihan, kebahagiaan, masa sempit, masa lapang, sakit, sehat, itu semuanya adalah kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, kita harus memiliki keyakinan bahwa pada saat Allah memberikan ujian, sekaligus Allah juga memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalani. Karena Allah tidak akan membebani kita di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah tidak akan memberikan ujian musibah kepada kita kecuali Allah tahu bahwa kita mampu. Allah sudah mengukur, menakar semuanya disesuaikan dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kita harus yakin dan percaya dengan janji Allah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yang keempat, kita harus memiliki keyakinan bahwa musibah yang menimpa kita insya Allah bisa menjadi penghibur dosa-dosa kita, bisa menjadi kiparat dosa-dosa kita apabila kita ridho dan bersabar di dalam menjalani semua ujian Allah tersebut. Yang kelima, yang terakhir, kita harus memiliki keyakinan bahwa seberat apapun cobaan, sesulit apapun masalah, pasti Allah bisa menolong. Kata pertolongan Allah itu sangat berkat, rahmat Allah itu sangat luas. Dengan demikian sahabat, apabila sahabat sekarang adalah masa sulit yang ditimpa musibah, apakah itu dalam bisnisnya misalnya omsetnya daripada turun, dan pekerjaannya di PHK, dirumahkan, atau yang dalam uji, dalam ujian sakit, janganlah berputus asa. Sebaliknya, dengan ujian yang Allah berikan, mari kita lebih tingkatkan ibadah kita. Kita lebih banyak beristighfar, kita lebih banyak bertaubat, doa kita lebih khusyuk, doa sujud kita lebih panjang, amal kita lebih baik dan lebih banyak. Jika dengan demikian, maka itulah kebaikan, itu lebih baik ketimbang kita diberikan kesehatan, kecukupan, tetapi kita lupa kepada Allah. Terakhir, percayalah sahabat, badai pasti berlalu, hujan pasti reda, semua masalah insya Allah ada akhirnya. Yang penting, mau tidak, kita tetap bahagia dengan lebih dekat kepada Allah di masa-masa yang sulit ini. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.